Yesus memanggil 12 murid. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Ayat hafalan hari ini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 orang muridnya untuk berkumpul di atas bukit. Lalu, ia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan. Nama ke-12 murid itu ialah pertama Simon, yang juga disebut Petrus, dengan saudaranya yang bernama Andreas. Lalu Yakobus dengan saudaranya yang bernama Yohanes. Mereka berdua adalah anak-anak dari Bapak Zebedius. Kemudian juga ada Filipus dan Bartolomeus, juga Thomas dan Matius si pemungut cukai, serta Yakobus anak Alfeus dan Tadius. Lalu akhirnya Simon orang Zelot, dan yang terakhir adalah Judas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya, ada 12 orang. Mereka dipanggil untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari berbagai macam profesi untuk melayani Tuhan. Demikian juga saat ini, Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk bertobat saja supaya kita masuk surga, tetapi ia juga menginginkan agar kita melayani dia apapun profesimu nanti. Wah, Tuhan pasti senang ya.